namanya Kasori ya, ada suara-suara pika. Mari kita kembali lagi ya, sambil ngecek lainnya lagi. Ya, kita tahu ya, di dalam kondisi geografis seperti Jepang, sama sih Indonesia juga sama ya, kita punya keunikan geografis yang sama, di mana kita tinggal di negara yang sangat rawan bencana, dan tentunya sebagai bentuk solidaritas dan bentuk sosialisme sendiri dari kita semua, sudah selayaknya kita sama-sama melihat ini tidak hanya sebagai bentuk bencana yang harus direspon aja, tapi bentuk kesukarelawanan kita semua, biar kita nggak cuma jadi manusia Pancasila yang cuma ngapalin Pancasila dari 1-5 doang, tapi benar-benar bisa merekonstruksikan dan merealisasikan Pancasila itu dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi aplaus dulu buat acara ini, buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan terasa manfaatnya buat saudara-saudara kita yang di Jepang sana. Karena kalau katanya Kang Yuki, hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan. Itu juga gambar di tsunami yang kemarin sempat melanda Jepang. Kayaknya masih ada beberapa tempat.